Selamat pagi Liverpoolian Indonesia. Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia. Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari. Liverpool mengamuk di kandang Crystal Palace. Begitu 90 menit pertandingan tuntas, The Reds menang 7 gol tanpa balas. Pada pertandingan Crystal Palace versus Liverpool di Selhurst Park Sabtu 19 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat, tim tamu sudah unggul 3-0 di babak pertama lewat Takumi Minamino, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Memasuki babak kedua, Liverpool menambah 4 gol lewat Jordan Henderson, gol kedua Firmino, dan sepasang gol Mohamed Salah. Liverpool melebarkan jarak di puncak klasemen dari Tottenham Hotspur jadi 6 angka dengan total 31 poin. Jalannya pertandingan. Baru 3 menit laga berjalan, Liverpool sudah membuka keunggulan lewat Takumi Minamino. Diawali bola silang dari Trent Alexander-Arnold ke kotak penalti yang diterima baik oleh Sadio Mane. Mane lantas mengoper ke Minamino di dekatnya. Usai mengecoh Nathaniel Clyne, Minamino menyepak bola ke tiang jauh gawang Vicente Cuaita. Kebobolan cepat malah membuat Palace tersentak dan langsung menekan pertahanan Liverpool. Liverpool yang terus diserang malah menambah keunggulan di menit ke-35. Roberto Firmino mengoper bola kepada Mane yang dengan mudah mencetak gol dengan kaki kanan dari jarak dekat. Zaha sempat mengancam gawang Liverpool lewat sepakan dari jarak 20 yard, tapi masih melebar. Tim tamu memperlebar skor jadi 3-0 lewat Firmino di menit ke-44. Andrew Robertson mengirim bola dari sisi kiri ke Firmino. Menguasai bola dengan kaki kanan, Firmino menyudahi sontekan jarak dekat yang menaklukkan Guita. Skor tersebut menutup babak pertama. Babak kedua. Liverpool menaikkan lagi intensitas serangan. 7 menit setelah jeda, Jordan Henderson ikut menyumbang gol saat sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti menembus jala Palace. Liverpool lantas memasukkan Salah untuk menggantikan Mane. Pemain Senegal itu terlihat kesal saat digantikan karena masih ingin bermain. Minamino membuang peluang emas dari jarak dekat pada menit ke-59, ketika sepakannya usai mendapat umpan Keita melebar. Tuan rumah makin terbenam saat Firmino membuat gol keduanya pada menit ke-68 sekaligus membuat Liverpool memimpin 5-0. Dari serangan balik cepat, Salah mengirimkan bola kepada Firmino yang mudah saja menjebol galang Guaita lewat sepakan cungkil di kotak penalti. Liverpool belum berhenti bikin gol ketika Salah ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-81. Diawali corner yang disundul Matip, bola mengarah ke Salah di depan gawang dan dikirim ke gawang dengan kepalanya. Salah malah mencatatkan gol keduanya 3 menit berselang. Alex Oxlade-Chamberlain memberikan bola dari sisi kiri ke Salah di kanan, yang diakhiri sepakan melengkung dari luar kotak penalti ke pojok kanan gawang Palace. Liverpool mengakhiri laga dengan kemenangan 7-0. Beberapa poin penting laga Crystal Palace versus Liverpool. Dengan kemenangan besar ini, mimpi Liverpool untuk mempertahankan juara Premier League musim ini semakin nyata. Kemenangan mutlak 7-0 tadi juga mengukuhkan Mohamed Salah menjadi top scorer sementara Premier League dengan 13 gol, disusul Dominic Calvert-Lewin dan Son Heung-min dengan 11 gol. 2 gol Bobby menegaskan kembali gacornya Roberto Firmino seiring dengan kembalinya penonton. Bobby memang seorang entertainer sejati sepertinya. Gol pembuka pesta gol The Reds tadi malam oleh Takumi Minamino juga merupakan gol pertamanya dalam laga Premier League dan bertepatan dengan 1 tahun sejak Taki direkrut The Reds. Laga tadi juga merupakan laga pertama Oxlade-Chamberlain kembali setelah cedera sejak pramusim. Dengan penampilan yang bagus dan 1 assist buat gol kedua Mo Salah. The best FIFA men's coach is Jürgen Klopp. Let's
pelatih terbaik pria FIFA 2020. Bukan cuma publik yang dibuat terkejut atas pengumuman nama Jurgen Klopp sebagai pemenang pelatih terbaik pria FIFA 2020. Bos Liverpool itu juga mengaku kaget saat tahu kalau dirinya yang memenangkannya. Klopp menjadi finalis pelatih terbaik pria FIFA 2020 bersama Hansi Flick dari Bayern Munchen dan Marcelo Bielsa dari Leeds United. Publik beranggapan kalau Flick lebih cocok menjadi pemenang penghargaan tersebut. Wajar jika demikian, apalagi jika melihat pencapaian Flick bersama Bayern Munchen di musim kemarin. Jurgen Klopp terkejut, ini adalah kali kedua Klopp meraih penghargaan pelatih terbaik dari FIFA. Setelah sempat mendapatkannya di tahun 2019 lalu, pria asal Jerman tersebut mengaku terkejut saat namanya disebutkan sebagai pemenang. "Saya terkejut. Saya duduk di sini karena saya berpikir sudah memenangkannya tahun lalu. Saya di sini bersama para pemain. Terima kasih banyak. Wow," ujar Klopp. "Saya berterima kasih kepada banyak orang dan sebagian besar di antaranya adalah pelatih saya. Jika saya tahu bahwa saya akan memenangkannya, para pelatih saya akan berada di sini," lanjutnya. Thiago Alcantara dan Joel Matip sudah berlatih kembali. Sebuah kabar gembira datang bagi Liverpool. Dua penggawa mereka, Thiago Alcantara dan Joel Matip, diberitakan sudah berlatih kembali. Satu bulan terakhir, Liverpool mengalami masalah yang cukup pelik. Hampir seluruh lini pertahanan mereka dihantam badai cedera. Situasi ini membuat performa Liverpool menjadi kurang stabil. Kendati mereka kini masih berada di puncak klasemen Premier League. Liverpool Echo mengabarkan bahwa ada kabar baik bagi Liverpool. Dua penggawa mereka, Thiago Alcantara dan Joel Matip, sudah mulai berlatih kembali. Meski Matip dan Thiago sudah berlatih, namun tanggal comeback mereka akan berbeda. Matip diberitakan lebih fit daripada Thiago, sehingga ia diperkirakan sudah bisa bermain di akhir pekan nanti. Sementara pihak Liverpool enggan ambil resiko dengan kondisi Thiago, sehingga Thiago butuh lebih lama waktu untuk comeback. Robertson's corner, and they're aiming in, and they score. The meat of the forehead, and Tottenham have been very, very good throughout the game. Brilliant. Who says he doesn't score? But Roberto Firmino. Well, he doesn't score many of these, that's for sure. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih.